soal buku Insan Muda Emas yang dipersembahkan untuk pemuda. Menurut Akang, seberapa pentingnya sih pemuda memulai sebuah bisnis atau usaha tentunya di bidangnya masing-masing? Jadi memang salah satu tujuan kita nulis buku juga, salah satunya adalah ingin bagaimana memberdayakan para pemuda, dan pemuda itu biar bisa mandiri gitu, ya, mandiri. Nah, salah satu cara agar para pemuda ini mandiri, tidak bergantung lagi sama orang tua gitu ya, tidak lagi minta-minta dan lain-lain sebagainya, gitu, sama orang tua untuk jajan, bahkan untuk bayar-bayar sekolah dan lain-lain sebagainya, salah satunya harus bisnis gitu. Harus bisnis. Ini penting, penting sekali bagi para pemuda untuk memulai bisnis. Ya, apalagi misalkan udah jadi mahasiswa gitu kan, remaja nih, kemudian pemuda yang mahasiswa, itu penting, sangat penting. Kenapa? Karena ternyata sekarang jumlah lulusan di Indonesia dengan lapangan kerja yang ada itu tidak tidak sebanding gitu ya, sangat jauh, sangat berbanding sangat jauh sekali. Artinya apa? Artinya kalau misalkan para pemuda ini tidak tidak dimotivasi untuk memulai bisnis, maka saya sangat yakin akan banyak sekali pengangguran di Indonesia. Terus makin meningkat lagi. Makanya khusus para pemuda ini harus mulai mencoba bagaimana caranya kita mulai bisnis semudah mungkin gitu. Sehingga setelah sambil belajar ya, dan mudah-mudahan juga bisa menghasilkan, sehingga kita bisa membahagiakan orang tua, tidak terlalu membebani orang tua, kan harapannya seperti itu. Karena biasanya juga ide-ide segar itu datangnya dari yang muda-muda. Betul, ya. Betul, karena pemuda itu masih fresh ya. Makanya di ini juga, di Insan Muda juga, salah satu tujuannya adalah pemuda ini harus menemukan jati dirinya sendiri gitu. Jangan sampai kita ya tidak, gimana ya, sebenarnya pemuda tapi dia sekarang bukan pemuda, bahkan ada yang kelihatannya masih belum dewasa dan sebagainya gitu ya. Harapannya seorang pemuda bisa menemukan jati dirinya sendiri dan menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Bahasa saya berlian dalam dirinya. Kenapa? Karena seorang pemuda itu masa-masa yang di dalamnya itu pasti banyak berlian yang sangat berharga yang perlu kita latih ya, sehingga yang terjadi adalah bisa menopang atau bisa membantu keluarga, bisa membantu negara, agama dan lain sebagainya. Karena pastinya tiap orang pasti punya potensi yang berbeda dalam dirinya, tapi pasti ada ya Kang ya. Pasti ada, tinggal pasti bagaimana ada cara menemukan atau menggali dan menemukan potensi tersebut.